Apakah hukum mengucapkan Merry Christmas kepada mereka yang beragama Kristian? Di dalam Tahqiqul Masail 7, hukum mengucapkan Merry Christmas kepada mereka yang beragama Kristian, Dr. Zulkifli Al-Bakri telah menghuraikan persoalan ini dengan panjang lebar. Kesimpulannya, sebahagian ulama menyatakan haram dan sebahagian lagi mengharuskan ucapan Merry Christmas tersebut. Antara ulama Islam yang mengharuskannya adalah Syekh Muhammad Ahmad Ulaish Al-Maliki. Beliau menyatakan tidak terkeluar Islam Muslim yang berkata kepada Kristian, "Moga Allah memelihara umurmu sepanjang tahun," dengan syarat beliau tidak meredai kekufuran. Rujuk Fathul Ali Al-Malik fil fatwa ala madhab al-imam Malik, jilid kedua muka surat 350. Al-imam Al-Aiz Abdul Salam Al-Syafi'i pernah menjawab berkenaan ini, "Sekiranya orang itu tidak bermaksud mengagungkan agama orang kafir dan perayaan mereka, dan ucapan itu sekadar terlontar di mulutnya, beliau tidak terkeluar daripada Islam kerana ucapannya adalah tanpa niat." Rujuk Mawahib Al-Jalil fi syarh Mukhtasar Al-Khalil, jilid keenam muka surat 289. Manakala Imam Mardawi menakalkan satu kaul mazhab Imam Ahmad mengharuskannya, dan menurut Imam Al-Bulqini, jika seseorang itu mengucapkan bukan niat mengagungkan agama mereka, maka dia tidak jatuh kafir. Rujuk fatwa Al-Bulqini halaman 986. Ini bermakna ulama Islam sendiri telah ada di kalangan mereka yang mengharuskan ucapan kepada perayaan bukan Islam. Apatah lagi ulama kontemporari, banyak yang menyatakan boleh ucapan tersebut, seperti Syekh Mustafa Zarqa mengharuskannya atas dasar mujamalah dan pergaulan baik sesama manusia, dan Islam tidak pernah melarang hal ini. Rujuk fatwa Mustafa Al-Zarqa halaman 357. Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga mengharuskan ucapan tahniah kepada non-Muslim yang tidak memerangi dan memusuhi Islam. Lihat Fiqh Mu'asirah jilid pertama muka surat 669. Manakala Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti harus untuk mengucapkan tahniah kepada ahli kitab Kristian dan Yahudi atas kegembiraan mereka dan ucapan takziah atas kedukaan mereka. Bahkan disunatkan demikian itu sebagaimana dinaskah oleh para fuqaha, dan harus masuk ke tempat ibadat mereka atas tujuan tertentu dengan syarat tidak menyertai aktiviti keagamaan mereka. Syekh Ali Jumaah pula mengharuskannya atas dasar berbuat baik kepada jiran. Dan banyak lagi di kalangan ulama pada masa ini mengharuskan ucapan tersebut. Syekh Syarif Hatim Al-Auni menyebut bahawa asas bagi keharusan berserta garis panduan ini adalah kerana, pertama, tidak ada dalil yang jelas secara khusus dalam Al-Quran dan Sunnah berkenaan larangan atau keharusan mengucapkan tahniah kepada mereka. Tidak ada diriwayatkan teks-teks secara khusus daripada salafus soleh dalam kalangan sahabat tabi' dan tabi'ut tabi'in dan juga imam-imam mazhab berkenaan hukum mengucapkan tahniah kepada bukan Islam sempena perayaan mereka. Yang ketiga, apabila tidak ada dalil yang jelas daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Salafus Soleh, maka kenyataannya menegaskan haramnya mengucapkan tahniah sebagai ijma' masih boleh diperbahaskan akan ketepatannya. Bahkan ulama' seperti Syekh Muhammad Rashid Reda lebih terbuka dalam masalah ini dengan memberikan pandangan bahawa hendaklah kaum muslimin menziarahi orang Kristian sewaktu perayaan mereka dan bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik. Rujuk Majalah Al-Manar jilid ke-7 muka surat 24. Jika beliau mengharuskan menziarahi mereka sewaktu perayaan mereka, maka sekadar mengucapkan tahniah pastinya lebih ringan hukumnya. Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-78 yang bersidang pada 12 Jun 2007 sendiri menyatakan memberi ucapan tahniah dan selamat atau mengirimkan ucapan melalui kad atau alat-alat telekomunikasi seperti email atau sistem pesanan ringkas SMS dan sebagainya kepada orang bukan Muslim sempena dengan perayaan agama mereka adalah harus, dengan syarat ucapan itu tidak mengiktiraf memuji atau memuliakan agama bukan Muslim serta tidak menggunakan sebarang simbol atau lambang keagamaan mereka dalam kiriman ucapan tersebut. Sila rujuk Tahqiqul Masail 7, hukum mengucapkan Merry Christmas kepada mereka yang beragama Kristian. Konklusinya, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, penganut agama Kristian merupakan populasi agama ketiga terbesar di Malaysia. Maka wujud keperluan untuk mengucapkan Merry Christmas bagi mereka yang ada hubungan dengan rakan yang beragama Kristian untuk menunjukkan toleransi Islam dalam meraihkan hak persahabatan. Namun mengucapkan Merry Christmas kepada sesama Islam hukumnya haram kerana tidak ada keperluan berbuat demikian. Ini kerana tujuan ucapan itu semata-mata meraihkan perasaan kegembiraan rakan kita yang non-Muslim, bukan bertujuan mengagungkan agama mereka. Usas Pro, Assalamualaikum.